Guys, kita mau jalan ke pabrik untuk lihat langsung produksi pembuatan paket Sultan. Kita juga mau sidak gimana sih pabrik bener nggak sih dalam memproduksi paket Sultan. Yuk, ikutin terus yuk. Let's go! Kita mau lihat SOP-nya, pelaksanaannya, kemudian proses penimbangan dari paket Sultan, dari proses mixingnya, pasti udah sudah SOP semua. Okay. Dan kita mau lihat nanti timbangan yang dimasukkan apakah benar, biar semuanya jadi clear buat mereka semua. Oke. Okay. Siap? Oke, okay, siap. Ada yang ditutup-tutupin ya, Bu? Jadi kita bisa langsung lihat sekarang apa gimana, Bu? Oke, okay, siap. Oke, okay. Silakan. Oke, okay, yuk bismillah ya. Welcome, Care. Welcome. Kita mau ketemu ownernya langsung. Itu di Cemeri, itu ownernya. Ci, sorry ya, aku sidak ya. Nah, bilang-bilang aku sidak nih. Aku izin rekam ya, Ci. Oh iya, iya. Gak apa-apa. Iya, apa-apa. Apa kabar, Ci? Sehat? Baik, baik. Oke, Ci. Jadi kita pengen lihat proses produksinya aja. Kita pengen sesuai SOP enggak sih? Oh, iya, iya. Selama ini terus kemudian penimbangan. Karena kan kalau hasil kadar lab berbeda kan ada kemungkinan salah penimbangan kah atau di manakah kita harus cek. Kemudian saat proses mixing yang kemarin seperti Cece bilang kalau kadang kalau terlalu panas kan bahan aktif rusak semua ya. Iya, nah, jadi kita mau cek apakah suhunya sesuai. Kemudian nanti terakhir saya mau ambil sampel random dan yang ke batch sebelumnya, yang sampel tertinggal untuk kita lakukan pengujian. Jadi aku mau cek produk kita yang kita order sampai setahun ke belakang apakah sesuai atau enggak. Karena kalau ada yang enggak sesuai, Ci, aku mau tarik ke masyarakat. Iya, iya. Kita sama-sama terbuka ya, Ci? Iya, boleh. Karena sekarang enaknya kita harus terbuka, Ci. Betul. Oke, ya udah. Nanti bisa dibantu. Boleh. Saya nah, baru dibantu oleh ibu ya, Bu ya. Iya. Baik. Baik, Cek. Aku lanjut izin lihat-lihat ya, Cek ya. Sorry ya, Cek. Yeah, it's okay. It's okay ya. Kita bukan enggak percaya, Cek, tapi biar kita membuat trust masyarakat juga kita lihat yang sebenarnya aja. Oke? Okay? Baik. Iya. Mari kita. Cek duluan. Jadi Bu, pertama berarti proses pertama adalah penimbangan, Bu. Betul. Penimbangan bahan baku. Berarti kita ke ruangan bahan baku. Oke, okay, siap. Di mana, Bu? Silakan jalan. Nah, ini ruangannya, ya, ruang staging hasil timbang. Sebetulnya ini konfidensial ya, Dok? Iya. Jadi sebenarnya ini rahasia, harusnya itu rahasia antara pabrik dengan BPOM ya, Bu ya. Iya. Cuman karena terkait ini semua, sidak, ini salah satu pabrik yang ketika sidak alhamdulillah mau terbuka. Ini sangat rahasia. Saya tahu sekali ini sangat rahasia, berat-beratnya semua itu sangat rahasia karena ini semua kandungan itu ada semua. Karena mungkin nggak bisa liatin secara detail, tapi saya akan cek ini benar atau enggak. Dan ketika salah, saya akan jelaskan di video ya, Bu. Iya, oke. Oke. 8.000, betul. 1.600, betul. Kecil. 316, betul. Saya ambil random ya, Bu. Jadi kalau salah, ketahuan saya langsung sebutkan. Oke, moisturizer-nya betul. Nah, ini proses. Ada proses penimbangannya kalau dokter mau lihat. Ini yang untuk sebelum penimbangan tuh ditimbang tuh berapa gramnya kita pastikan di dalam sini. Oke. Ini glutathione ya sayang. Kita ada halal atau belum halal. Nah, jadi kalau misalkan pastikan HNA, alhamdulillah signature semuanya halal ya, Bu ya. Jadi halal. Oke, ini salah satu yang sudah ditimbang dan selesai. Yang lain belum, jadi belum dikasih penandaan. Nah, Bu, cuman kan pas Ibu ngasih list ini ke saya, saya udah terima, oke, timbangannya betul ditimbang dengan benar. Cuman kan saya nggak bisa tahu apakah list bahan baku ini sesuai apa enggak dengan spesifik yang saya mau. Yang dari Korea, saya mintanya. Terus kemudian ada dari Spain, nggak mau yang dari, maaf ya Bu, suatu negara yang kita salah tahu. Pokoknya pengennya yang bagus punya, kita bisa ke ruang bahan baku nggak? Ini biasanya privacy, kalau pabrik mau berarti terbuka deh. Mau nggak, Bu? Siap, bisnis untuk dokter, siap di sidang. Oke. Nah, ini saya sendiri itu selama ini cuma dipotoin, nggak pernah masuk ke ruangan bahan baku. Karena kalau dia berubah situasi ruangnya, nggak sesuai pengendalian suhu ruangnya, dia akan rusak si bahan bakunya. Jadi kita ke ruang pengendalian suhu ruang, bener nggak ruang pengendalian suhu ruangnya ini? AC harus nyala 24 jam. Kita lihat ya. Bener ya, ruang suhu terkendali AC 24 jam. Ini saya belum pernah kesini. Saya masuk ya, Bu, izin. Silakan. Ya. Silakan, oke. Oke, ini ya sinemai.
Nah, Dynamite bahan baku yang paling mahal atau murah, Bu? Murah lah, sebetulnya ini standar aja. Standar, murah ya. Iya. Kemudian ini ada Alfa Arbutin. Lihat Alfa Arbutin, kita pakai yang halal ya. Jadi kita selalu menggunakan bahan baku yang halal. Nah, semuanya pada penasaran Genomite, Bu. Genomite, karena bahan baku utama Sultan itu Genomite. Wah, kecil sekali. Dia jualnya per bungkus berarti ya, Bu? Iya. Kenapa, Bu? Kok beda sekali dengan Niacinamide dan Alfa Arbutin, Bu? Semakin tinggi produk, biasanya dikemasnya semakin kecil-kecil. Karena semakin gitu. Harganya gimana? Semakin tinggi. Harganya mahal soalnya gitu. Jadi, supaya mungkin para pabrikan itu bisa beli dalam jumlah sekilo, dua kilo, kayak gitu. Karena mahal, jadi emang jualnya ya. Dalam bentuk sedikit. Iya. Karena mungkin nggak kuat duitnya kalau... Iya, betul. Nah, makanya ini kita... siapin okay. Stok khusus untuk dokter nih, segini banyak Genomite nih. Segini banyak, ini Genomite kita ya yang pakai ya. Jadi dia dijualnya harganya jauh sama Niacinamide atau? Oh jauh, berpuluh-puluh kali lipat. Nah ini Genomite ya, semahal ini ya. Nah ini Merin, ini kandungan kita yang kedua Merin Collagen. Merin Collagen juga sekecil ini, kenapa? Karena harganya mahal. Jadi konsepnya semakin tadi besar, itu dia bisa menekan harga gitu ya Bu ya? Iya, tapi... Kalau yang kecil-kecil biasanya emang agak lebih mahal. Ini selanjutnya salmon DNA. Ini salmon DNA-nya dari Korea. Oke, sesuai sepakat ya Bu ya. Kita minta salmon DNA dari Korea. Ini salmon DNA-nya aktif kan Bu? Aktif, sesuai yang kita mau. Betul. Ini aman kalau diuji ya Bu, persentasenya ya Bu. Siap dong. Nanti saya lakukan pengujian random. Terus kita di Merin juga pakai Munafsis. Munafsis mana Bu, Munafsis? Ini, oke ini Munafsis. Ini Munafsis adalah anti aging yang bikin kulit kita jauh lebih kencang ya. Halal, kita pastikan halal, dan kita produksinya nih dari Spain, bahan bakunya dari Spain, dari Spanyol ya. Ini bahan baku, ini ruangan rahasianya pabrik sebenarnya. Kemudian Ranexel, pencerah Ranexamic dengan vitamin C10 dari Korea. Ini ada di DNA salmon juga. Kita sudah buka bahan baku. Sejauh ini memang sesuai sih Bu sama yang perjanjian kita. Tapi kita harus lihat proses ketika mixingnya, pencampurannya. Karena saat proses mixing, kalau suhunya terlalu panas, maka akan rusak semua. Ini sayang sekali. Betul. Kita mau lihat kepanasannya, kemudian kita mau lihat pencatatan di bulan-bulan sebelumnya. Gimana? Oke, Bu? Siap. Oke, silakan. Kita masuk ke ruang mixing. Nah, ini dia. Kita, ini benar ya, nama produknya Signature Salmon DNA Whitening Serum. Kemudian kita sekali batch itu 400 kilo pembuatannya. Tanggal mulai prosesnya hari ini sesuai dan semua ada nomor batchnya. Nah nanti kita akan telusur apakah pada proses mixing ini pada setiap nomor batch dilakukan dengan benar atau tidak. Karena kalau suhu yang terlalu panas saat proses pembuatan itu akan mematikan semua bahan aktif. Jadi kita langsung lihat aja, kita sidak yang sekarang benar enggak. Kemudian Bismillah. Ini Niacinamide sekali mixing ini segini banyak ya. Ini Niacinamide ini bisa dibaca, lihat semuanya. Ini adalah Niacinamide Whitening Serum untuk si salmon DNA yang serum ya. Nih kita lihat segini banyak. Tiap mixing itu ada tahapannya dan gak boleh salah. Bagian dari pertama, yang kedua, yang ketiga urutannya itu harus benar. Kalau enggak, dia akan saling memakan bahan bakunya dan akan rusak. Ya, saya bisa melihat catatannya nggak Bu? Karena kan dokumen ini rahasia. Iya, kita nggak bisa. Ya. Gak apa-apa. Yang penting saya mau nyocokin aja sesuai atau tidak. Oke. Okay. Itu aja ya Bu ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi nah. Ini kan bahan baku yang mau dimasukkan ini Genomite-nya sebanyak ini ya. Satu ya. Ini tuh 1 kilo. 1 kilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kilo sekali bikin Genomite. Nah, 8 kilo ini Bu, ini Genomite harus dimasukkan dalam suhu berapa? Jadi kita nanti masukin bahan-bahan aktif ini rentan suhu 30 sampai dengan 40. Nah, karena ini masih suhu 41, kita tunggu dulu di bawah 40. Pendinginan dulu, baru nanti kita masukkan. Nah, itu sangat berbahaya kalau kita masukin bahan aktif di atas suhu 40 ya, karena itu akan mati semua bahan aktif, semahal apapun. Itu harus pasti bisa dimengerti sih kalau orang pabrik sama owner harus bisa punya standar lah ya. Kalau terlalu panas itu malah rusak. Dikhawatirkan rusak. Rusak. Gitu. Oke, kita cek ruangan lainnya lagi yep. Yang untuk produk lain. Ini kan serum. Serum. Oke. Okay. Jadi nanti kita ada juga jalan toner. Toner. Dan night cream. Night cream. Day cream. Oke, kita lihat ya. Jadi ini
dua mesin, jadi yang sebelah kanan bikin toner, sebelah kiri bikin krim malam, night cream. Sama-sama, yang ini yang toner 400 kilo, yang krim malamnya 100 kilo, semua ada nomor batch-nya, dan tanggalnya sudah sesuai semua. Kita masuk ya, Bu. Karena suhunya sudah dialami pendinginan, sudah di 29,9. Jadi dia sudah aman untuk kita masukkan si genoite-nya. Nah, ini genoite-nya. Lihat ya, signature by Camilla brightening toner. Ini genoite-nya di genoite-nya ya. Satu ini adalah 1 kilo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kilo kurang lebih ya. Kurang lebih 16 kilo. 16 kilo genoite hanya untuk toner ya. Kita mau masukkan. Yuk, bismillah yuk. Regal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan tanpa tersisa ya. Karena suhunya sudah di bawah 30. Syaratnya harus itu. Sampai tetes terakhir. Di bungkus kedua akan ada 16 kilo ya. Dan ini adalah bungkus yang terakhir, ke-16. Habis tabrik sisa ya. Selesai 16 bungkus genoite kita masukkan. Dan nanti akan dilanjutkan dengan bahan aktif lainnya, yaitu niacinamide dan juga ada DNA salmonnya. Kita akan lanjut mengecek yang lainnya ya, Bu. Yang ya. Night cream ya sekarang ya. Oke. Ini night cream udah ada di sebelahnya. Kak, ini night cream suhunya di mana, Kak? Oh, ini masih 40. Ya. Berarti ini masih melakukan pendinginan dulu, cooling down. Sampai di rentang di bawah 40 baru kita bisa memasukkan bahan aktif di night cream. Nanti akan saya cek lagi. Sekarang kita akan lanjut ke sabun ya, Bu. Besok, Bos. Oke, sabun ya. Selalu ya cek dari penamaan, namanya betul, batch-nya sesuai. Kita buat 400 kilo juga dan hari ini tanggalnya. Sebelum masuk bahan aktif itu harus dicek dulu pakai alat ini dan sesuai 30. Nah, ini caranya, kita tinggal tembakin aja. 26, berarti dia layak untuk dimasukkan bahan aktif. Sekali lagi, bahan aktif tidak bisa masuk kalau suhunya masih di atas 30 derajat, karena akan rusak. Sekali lagi kita cek buat make sure. 25,8. Oke, berarti pendinginannya sudah selesai, saatnya memasukkan bahan aktif. Nah, ini bahan aktifnya. Niacinamide ya, niacinamide-nya sesuai penamaannya, ini fungsinya untuk signature facial wash, niacinamide ya, 4 kilo kita memasukin. Kita larutkan dulu ke air untuk masukinnya, baru setelah itu nanti kita masukkan ke dalam tabel. Bismillah ya, berat soalnya. Bismillah. Dan niacinamide itu ada grade-gradenya ya, betul ya, Bu? Betul. Jadi grade yang kita pakai, kita pastikan yang berkualitas. Jadi makannya jangan heran. Kalau kalian menggunakan niacinamide mungkin ada dosis 10%, tapi kurang berefek. Dan dibandingkan yang ini pakainya cuma 2% atau 4%, tapi kok ngefek? Nah, itu adalah tergantung dari si grade niacinamide. Setelah kita campurkan, bagaimana? Kita homogenisasi dengan pengadukan agar tercampur sempurna. Setelah itu, kalau sudah kita tercampur sempurna, kita masukkan ke dalam facial wash. Ini, saya tadi make sure ya, karena ini saya memastikan betul sudah larut sempurna, benar sudah tidak terasa ada partikel, maka kita sudah siap untuk memasukkan ke dalam mixingan sabunnya. Iya, udah benar, Pak. Ada. Oke, kita boleh masukin sekarang. Nah, sudah, setelah itu
kita akan lanjut proses rinsing di mesinnya lagi. Betul? Tutup. Oke, kita akan mixing. Jadi Bu, ini kan udah selesai proses mixing. Setelah proses mixing, kita kan harus ambil sampel dulu untuk QC kan? Iya, namanya in process control. Oke, nama pabriknya istilahnya itu in process control. Nah, QC itu penting banget untuk melihat apakah ada mikroorganisme, apakah sempurna kekentalannya, pH-nya bagaimana. Jadi nanti kita akan ambil sampel dulu di pot kecil, dan kita akan bawa ke ruang QC. Oke, kita akan buktikan hari ini. Tadi kita proses mixing kurang lebih memakan waktu 3 jam ya? 3 jam, sampai selesai. Nah, ini potnya, kita ambilnya dari tangki. Ya, ini ambil dari tangkinya langsung. Apakah sempurna atau tidak proses mixingnya ya? Ya, ini kita simpan untuk toner. Kemudian nanti kita akan ambil untuk day cream, night cream, dan juga untuk sabunnya ya. Udah kita ambil sampel ya, dari krim malamnya udah ada pelabelannya semua, kemudian toner, serum, dan juga ada sabun serta krim pagi ya. Dan kita akan lanjut ke area QC ya. Boleh saya bawa ya Bu? Oke, dan saya pastikan emang barang ini kita QC tidak ada terkontaminasi. Let's go. Langsung ke kimia dan fisika atau area untuk QC-nya ya. Untuk QC kita kan harus melakukan uji pH, asam sesuai atau tidak, kemudian kekentalannya. Biasanya apalagi mungkin bisa diinformasikan apa yang biasa diuji? Biasa diuji itu pertama organoleptik dari bentuknya, aromanya, terus juga sama warnanya seperti itu. Setelah itu kita ada parameter pemeriksaan pH, viskositas benda, sama berat jenis. Jadi untuk menentukan berat bobot dari suatu sampel. Ini lebih detail ya, karena saya kan belum punya pabrik ya. Jadi yang orang punya pabrik lebih paham. Jadi kita lakukan pengujian, dan ini merupakan prosedur yang standar dilakukan setiap baru produksi skincare kan. Iya, jadi saya bisa lihat dong riwayat-riwayat saya, dan itu pencatatannya ada semua. Ada. Berarti kita nanti bisa lihat, bisa sidak ada catatannya sebelum kita lakukan uji. Ini semua ya. Biasanya ini ada lokasi pemeriksaannya, produk yang ada di PT Unica. Jadi batch-nya semua ada ya? Ada. Ini kita confidential, jadi kita nggak bisa tunjukin. Yang penting aku melakukan pengecekan dan aku memastikan semuanya aman buat kalian. Ketika misalkan ada kasus terkontaminasi, maka langsung dihentikan. Iya, dilakukan hold. Nah, ini sejauh ini produk kita selalu lolos, tidak ada permasalahan, dan setiap produk ada riwayatnya seperti ini dari mulai awal sampai akhir, dari mulai proses dari penimbangan sampai ke finish good. Ya, betul. Nah, kalau udah sesuai semua tuh nanti akan ada tanda tangan di sebelah kanannya seperti itu. Oke, nanti ini akan aku cek lagi semuanya. Kita lanjut ke proses QC. Siap. Oke, yuk kita lanjut ke proses QC. Kalau pemeriksaan biasanya kita organoleptik, kita sesuaikan dengan standar. Terus kita ada pemeriksaan berat jenis, pH. Sekarang kita melakukan pemeriksaan pH dulu. Jadi kita mau di pH. Dia pH standar spesifikasinya di 5 sampai 6. Jadi kita mau toner ini ada di pH 5 sampai 6. Kita lihat hasilnya. Analognya. Berarti analognya masih berjalan, kita tunggu. Oke, hasilnya sempurna ya. Rentang 5 sampai 6 yaitu 5,9, berarti di bawah 6, di atas 5. Berarti pH-nya sesuai. Iya. Kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya. Berat jenis. Berat jenis. Jadi kita pemindahan ke alat khusus dan pasti full, pastikan full, terus kita masukkan ke alat uji berat jenis. Ini dia ditimbang. Ya kan beratnya 46,0596 kemudian ini nanti dihitung lagi, kita masih hitung berat jenisnya dengan berat yang didapatkan di bibit ini. Nanti akan dilakukan perhitungan lagi dengan menggunakan rumus tertentu yang memang rumusan untuk menghitung berat jenis. Kemudian setelah berat jenis, kayaknya kalau dari angka tadi harusnya sesuai ya? Iya. Emang di angka seperti itu, 45-46 rentangnya dan sesuai. Dan kita lanjut ke viskositas. Betul. Kita lanjut ke viskositas adalah kekentalan. Kalau untuk gel kita uji viskositas juga. Iya. Gel, krim, seperti itu.
di 19 RPM 180, jadi dia akan berputar. Oke. Jadi menunggu 1 menit ya, ini baru 20 detik. Oke, ini kan dia di angka 1333, dan untuk spesifikasi night cream itu kekentalannya biasanya 1200 sampai 1560. Oke, jadi kekentalan untuk night cream viskositasnya dalam rentang 1200 sampai 1560 dan hasilnya 1333 dalam rentang normal dan batas yang kita inginkan. Ya, berarti tidak terlalu encer, tidak terlalu kental ya. Jadi setelah kita pengujian fisiknya itu sesuai yang kita mau, baik dari kekentalan, kemudian pH-nya, sekarang kita memeriksa secara mikrobiologi apakah ada bakteri atau terkontaminasi enggak di situ. Nah, pemeriksaannya ini harus orang labnya khusus. Kita lihat ya. Jadi kita nggak bisa masuk, kita lihat dari sini. Nah, itu adalah pemeriksaan mikrobiologi. Kenapa? Karena ruangannya harus steril. Karena kita nggak mau bahwa kita yang membawa kontaminasi tersebut. Ya. Jadi itu steril, kita lihat, dan pemeriksaannya biasanya memerlukan waktu. Biasanya kalau untuk ALT kita 3 hari, dan apakah itu 5 hari. Oke, jadi pemeriksaan ini memerlukan waktu 3 hari sampai 5 hari. Ya, baru kita bisa melihat apakah terkontaminasi atau tidak. Ini ada contoh hasil mikronya. Oke. Okay. Di sini hasilnya negatif ya, tidak ada temuan bintik. Biasanya kalau misalnya hasilnya positif ada bintik merah. Oh, di medianya, ini medianya viewer masih bersih. Okay. Padahal kita udah tanam sampelnya ya. Oke, okay, dilihat ya, ini adalah sampel-sampel untuk produk kita ya. Dari toner, night cream, day cream, itu semuanya tidak ada yang terkontaminasi, semuanya aman. Jadi kita pastikan semua itu tidak terkontaminasi, kekentalannya stabil, kandungannya sesuai dari mulai penimbangan dan lain-lain ke kalian semua. Oke, okay, terakhir proses centrifuge, yuk kita lihat. Oke, okay, kita tutup. Di sini kita punya standar, jadi RPM-nya 2000 RPM sama lamanya tuh 2 menit. Okay. Jadi untuk menentukan bahwa produk ini sudah homogen atau belumnya, jadi emulsinya sempurna gitu. Nah, itu kalau kalian mungkin dapat skincare yang sukanya terpisah, itu tandanya itu dia tidak terlalu homogen. Iya, homogen ya. Jadi kalau kita makanya kalian pakai itu tetap menyatu gitu, karena kita lakukan pengujian dulu dan pengujiannya harus 2 menit. Bisa ya? Ya. Oke, okay, ini udah selesai dan kebuka otomatis di sini ya, ketika udah selesai. Oke. Okay. Sekarang kita ambil sampelnya. Bismillah ya. Semoga ini homogen hasilnya sempurna. Tidak ada yang terpisah. Biasanya kalau terpisah akan kelihatan banget ini. Bisa dua layer ketiga. Yes, ya, betul. Kita sering banget Bu lihat ya, yang lain terpisah. Ya, nah, ini pengujian ini tuh sangat penting. Karena semuanya dari hasil QC batch yang sekarang lolos, maka kita bisa lanjut ke proses selanjutnya itu filling. Filling. Ke masukin ke packaging-packaging. Kita lihat yuk proses fillingnya. Terima kasih. Nah, proses ini menentukan apakah volume yang kalian terima itu selalu sesuai atau enggak. Karena kita kan pakainya alatnya otomatis ya di sini ya. Kita lihat ya. Mulai jalan ya. Oke. Jadi ini lihat ya, Pak. Kita timbang yang sudah diisi. Ini untuk menentukan volume. Jadi ini ada proses timbangan sebelum filling apa nih, Bede? Maksudnya, Nek? Jadi pertama, kita ambil dulu kemasan kosongnya. Oke. Cara kita cara dulu kemasannya. Oke, okay. Jadi ditimbang dulu kemasan kosongnya. Kita tera, kita ambil kemasan kosongnya, kita coba timbang. Oke, okay. Kita coba timbang kemasannya. Ya, kemasan 60 ml, kita ambilnya 59 sampai 60 ml. Oke, okay. Berarti kalau sesuai, baru kita lanjutkan ke proses penutupan dan packing nantinya. Dalam proses ini sudah jadi, boleh kita satu sampelnya? Nah, ini udah jadi tonernya ya. Kalau udah jadi, nanti akan ada proses packing. Tapi Bu, ini saya izin ambil sampelnya yang batch ini. Ya. Ya. Sama nanti saya minta ambil stok tertinggal untuk batch-batch yang sebelumnya ya, Bu. Oke, boleh. Oke, kita udah colong satu nih. Kita mau cek apakah benar dosisnya sesuai klaimnya. Ini krim malam. Ya, Bu, saya izin ambil satu ya. Saya mau pengujian mandiri. Di sini ya, untuk pemberian kode batch. Nah, kode batch inilah yang penting banget kita lacak. Jika ada hasil lab yang nggak sesuai di 6 bulan kebelakang, ya kita akan tarik. Oke, okay? Kita akan lanjut ambil yang lain. Dari krim. Krim paginya. Ya. Saya izin ambil ya, Bu. Iya. Kita akan ambil yang batch begini dan batch 6 bulan kebelakang. Kemudian dilakukan spring. Kita spring.
untuk biar kalian memastikan yang dapat asli itu adalah yang sering ya. Nah, nanti otomatis masuk ke kembali. Ini juga lagi bikin produk kita, Merin Collagen. Kesayangan semua orang. Ambil sampel juga buat ambil red jelly juga untuk sampling uji juga. Boleh minta satu? Makasih. Bagus, kita ambil. Oke, untuk stok tertinggal itu karena lokasinya banyak brand-brand lain juga. Jadi nanti saya akan ambil dan saya akan bawa pulang untuk kita uji setiap batch-nya. Karena batch-nya akan berbeda-beda, oke? Nanti kita akan ambil dulu sebentar ya. Ini adalah sampel-sampel dari 6 bulan terakhir dan 1 tahun terakhir batch-nya yang akan kita uji lagi. Kita nantikan untuk hasil ujinya bareng-bareng ya. Dan kita lampirkan semua hasil uji lab-nya berdasarkan kode batch masing-masing. Oke? Terima kasih banyak semuanya. Bye-bye, sampai ketemu. Bye.